Teliti penggunaan kontrasepsi. Jangan asal pakai sendiri. Contohnya pil bisa pakai sendiri. Tapi kita harus tahu dan harus ada kesepakatan dengan suami. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan kita apa nih? Memakai KB. Misalnya menunda, baru menikah menunda berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Jadi jangan sembarangan. Jadi bagaimana kita memakai KB? Kan bisa ada pil, ada spiral, ada susuk, kemudian ada suntik. Itu baiknya dikonsultasikan. Karena kalau kita sembarangan pakai, kita akan terjadi perdarahan atau penyakit-penyakit yang lain akan timbul karena kita mungkin sudah mengidap penyakit ditambahkan dengan hormon yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi konsultasikan ke dokter di sekitarnya atau ke bidan di sekitarnya boleh. Tapi jangan lupa juga untuk melindungi daya tahan tubuh kita dengan minum jamu atau herbal-herbal yang ada di sekitar kita agar kita selalu tetap sehat. Dari Bioaktiva, tes, jamu tetesnya, ya Bioaktiva.